lucu banget sih. Oh iya iya iya, nanti aku ke rumah kamu ya nanti. Oke deh. Ya, handphone aku jatuh. Yah, pecah deh handphone baru aku. Yaudah deh, aku ke mekanik untuk benerin. Aduh, sepi banget, belum ada pelanggan. Ah itu tuh. Halo Bu, saya mau beliin HP. HP berapa? Satu. Ini ya HP aku. 500 ribu. Mahal banget Bu, nggak jadi Bu. Bang, cepetan 500 ribu daripada ini nanti rusak. Gak usah Bu. Gimana kamu itu dulu? Dibenerin nanti aku bawa kasih uangnya. Dah nih. Ini mah bukan 500 ribu ibu. Ini mah cuma 400 ribu. Gak mau diskon saya. Nani? Iya tapi kasih handphone dulu bu. Enggak. Ini udah rusak lagi. Gak mau dibenerin lagi. Tolong. Apaan sih? Hari ini promo terus. Ah, aku capek. Mau tidur aja deh. Ini promo rumah hanya 100 juta. Mana mas yang tadi? Aku nggak ada bilang aku sih. Bang, tunggu bang, saya mau promo. Mau bang, belinya di mana bang? Belinya di situ. Oh, siap bang. Beneran pak? Iya. Rumah 100 juta. Beneran? Iya. Mas, nih mas uangnya mas. Ini kembaliannya. Dikit banget, gak apa-apa. Mas, di mana mang? Mas, ini. Kasih tahu. Mana mas? Siapa tuh? Dari Kek. Bagus bang. Kumisnya mana? Nih. Nah sobat Gen Z, makanya kalian harus hati-hati. Jangan beli promo-promo asal. Mereka bisa scam. Mungkin waktu promonya 20 ribu, mungkin mereka bisa ambil 20 juta. Banyak banget loh guys itu. Jadinya kalian harus hati-hati ya. Dadah!